Seterusnya, perjanjian konsesi lebuh raya Kinrara dan Mansara ditandatangani antara KIDEX Sdn Bhd dan Kerajaan Malaysia pada November 2013. Dan KIDEX dirancang untuk menghubungkan persimpangan Damansara NKVI dengan lebuh raya Lembah Kelang ke Bandar Kinrara Selatan. Anggaran kos bagi pembinaan projek ini ialah RM2.42 bilion. Cadangan pembinaan KIDEX melibatkan lebuh raya sepanjang 14.9 km dan susur lebuh raya sepanjang 11.2 km. 90% daripadanya adalah lebuh raya bertingkat dan akan dibina di atas rizab jalan. Projek ini sepatutnya bermula awal tahun ini dan berakhir 2018. Projek Matlamat mengurangkan kesesakan di kedua-dua laluan dari Puchong ke Petaling Jaya sebanyak 50%. Antara lain yang mensasarkan pengurangan kesesakan di 16 jalan tempatan di Petaling Jaya dan juga 23 jalan tempatan di masa hadapan. Pada masa sama, tempoh perjalanan dari Puchong ke bahagian selatan Lembah Kelang ke bandar utama di bahagian utara dapat dikurangkan sebanyak 25%.